tim aku sama mbak aku buat ngerapiin tas-tas aku, sekaligus aku mau pilihin mana yang mau aku pakai sama yang udah nggak aku pakai lagi. Kocinya juga belum aku pakai, ini masih baru-baru semuanya. Kayaknya aku udah nggak mau, jadi aku mau kasihin ke orang-orang. Bukan aku tuh orangnya sayangan, jadi aku beli tapi aku nggak pakai juga. Ini Christian Dior. Sama ya, kalau aku beli kayak gitu ya, satu aku suka semuanya aku beli setiap warna. My YouTube channel. Di video kali ini aku mau minta tolong tim-tim aku sama mbak aku buat ngerapiin tas-tas aku, sekaligus aku mau pilihin mana yang mau aku pakai sama yang udah nggak aku pakai lagi. So nggak cuma tas, mungkin akan jadi dua part, ada tas ada sepatu kalau kepanjangan ya, karena aku nggak tahu kira-kira durasinya berapa lama. Kalian excited, pastikan penasaran sama tas-tas aku juga. Let's check and then dibuang-buangin. Kemarin kalau kalian ikutin yang episode kemarin, asik episode. Kalau kalian lihat yang kemarin, aku udah ngerapin baju, sekarang aku mau ngerapin tas sama sepatu. So ya, langsung aja kita lihat tas aku. Ini kita langsung pada kita keluar-keluarin lagi. Kita lihat-lihat kira-kira ada enggak yang udah enggak kepake ya kan. Tapi malah mbakku malah mainan balon. Ayo. Jadi bisa dibilang actually tas aku tuh nggak terlalu banyak ya, actually nggak terlalu banyak. Cuman mama suruh pilihin mana yang udah nggak mau dipakai lagi gitu. Jadi udah nggak menemuin yang ada di sini. Gitu. Ini kayak udah nggak mungkin aku pakai lagi deh. Udah. Ini juga. Enggak, ini kayak mau buat. Ini kayaknya udah nggak pakai apa lagi. Sebenarnya aku juga udah nggak mau. Ini belum kepake guys, belum buka, belum buka. Ini kocinya juga belum kepake, ini masih baru-baru semuanya. Udah, aku nggak mau, mbak ini aku taruh sini, ambil yang hitamnya dong, boleh. Sebenarnya tas aku tuh banyak banget tau nggak sih? Tas aku tuh banyak banget tau nggak sih? Wait a minute. Jadi bisa dibilang actually tas aku tuh nggak terlalu banyak ya, actually nggak terlalu banyak. Wow. Somehow aku tuh jarang buat ngerapiin gitu. Ini masih baru nih, masih ada tag-nya, kalian lihat nih. Nggak percaya? Masih baru, tapi udah. Males pakai. Ini aku udah nggak mau lagi nih. Soalnya aku lagi mau pilih-pilihin yang branded sama yang kayak ini. Ini tuh sebenarnya bagus banget guys, ini even nggak branded pun tapi mereka tuh Korea punya, jadi aku rata-rata dari Korea gitu. Cuman udah nggak mau gitu aku, jadi udah lah. Nah, kita agak naik-naik. Ntar ya guys, nih TV-nya naikin dulu karena ini mengganggu. Kayaknya aku udah nggak mau, jadi aku mau kasihin ke orang-orang. Ini cakep banget, padahal ini baru dan belum pernah pakai, bahkan masih segelan dalamnya. Oh, di dalamnya ada tas lagi. Ini belum kepake, guys. Ini Michael Kors sama MCM masih apa? Michael Kors masih baru. Ini ada LV, MCM. So smart guys. Sebenernya tas aku tuh banyak banget, cuman gak kepake aja gitu. Kemarin juga udah dikasih orang-orang. Iya, kemarin juga udah sempet dikasih orang-orang gitu. Sorry ya guys, naik meja gak boleh, tapi gak ada tuh gak pake tangga, jadi yaudah. Ini tas-tas aku yang lain. Dan ini udah mau aku kasih-kasihin orang guys, yang gak Hermes, gak Hermesnya juga ya. Tolong. Ini masih ada Hermes aku yang baru yang merah. Bawa ke sini semua aja, Mbak, tolong. Sama tas-tas baru aku semua aja bisa dimasukin. Ini udah lama banget guys, ini tas aku udah kayak aku tuh kalau sayang sama satu barang tuh satu itu terus, ngerti gak sih? Tapi aku dipakai terus ya. Dipakai terus dan satu itu terus, maksudnya itu terus gitu sampai bosen. Jadi kayak kalau kakak-kakaknya di sini pasti juga selalu ngeliat aku pakai tasnya itu aja. Iya. Gitu karena emang aku
senangnya kalau udah satu-satu gitu. Menurut aku tuh gitu, tapi ya kadang ya itulah, jadi ini aku udah mau tinggalin. Selamat tinggal tas-tas aku. Ini juga, ini aku beli di Korea. Rata-rata sih tas-tas aku beli di Korea sih. Jadi ya gitu, ini di Korea juga. Itu Charles & Keith. Terus ini juga udah gak mau aku tas-tas gini, karena tadi MCM juga udah banyak banget. Dan ya udah, ini Korea punya dan aku udah gak kepake juga. Dan ini ada cat spade tapi udah rusak talinya, jadi ayo kita singkirkan dari sini. Nih, kita singkirkan dulu cat spade-nya. Udah lama banget sih tuh. Terus ayo kita mencari. Kita tas ini tuh udah gak aku pake, ini Korea kan guys, aku beli 3. Jadi kayak udah gak mau lagi. Apa sih aku pada buang-buangin, soalnya kalau gak cukup kayak gini loh. Terus nyender aku gak cukup, di bingung jadinya mau taruh gimana. Oke, kita mencari tempat untuk ini. Aku tahu. Itu udah pernah dipakai belum? Ini tah? Ini udah pernah. Kalau misalnya aku pakai tas ini tuh pas aku lagi syuting, kan kayak ini kan lot of stuff bisa ditaruh di sini, jadi bener-bener enak banget gitu buat dipakai untuk ditaruh. Nah, main kan? Ini ada versi kecilnya, aku beli 2, tapi nggak tahu tas aku di mana lagi. Dan aku tuh sembunyiin tas aku tuh di depan nih. Ini ada Hermes. Ini yang kosong yang tadi kayaknya. Ini Hermes yang, nah ini yang baru juga. Ini apa ya, Wak? Apa? Pusing dia. Nah ini Hermes aku yang satunya. Bukan, aku tuh orangnya sayangan, ngerti gak sih? Jadi aku beli, tapi aku gak pakai juga. Ini Christian Dior. Tadaa. Sama kan sama yang tadi? Iya. Oke, ini versi kecil, ini versi besarnya. Jadi, ayo kita taruh. Oh, ini loh, Mbak. Ada. Ini Hermes aku juga, emang. Ini tak, ini pas itu kainnya mana ya? Oh, itu dulu. Ini tada, ini tas kesukaan aku sih. Jadi kayak kalian bisa lihat Hermes aku yang merah sama yang ini sama. Cuman beda yang ini doang, yang Kelly doang. Gak muat juga deh. Jarang dipakai ya? Jarang, tapi semua jarang kecuali coklat ini kesukaan aku selalu pakai itu. Somehow. Terus apa lagi, Mbak? Ini aku habis beli kemarin, kalau kalian lihat unboxing Korea aku 2, jadi aku mau 3 sama yang coklat tadi, tapi udah aku pake. Jadi ayo kita merapikan. Selanjutnya ini selimut. Oh, selimut Hermes aku. Ini bakalan aku taruh di mobil juga sih. Soalnya aku kalau di mobil kan suka kayak selimutan gitu-gitu. Soalnya ini aku pakai punya Indonesia itu juga enak banget kayaknya. Tapi Hermes ini tuh terlalu berat gitu loh. Ini tuh berat banget selimut Hermes ini. Tapi so far aku suka sih. Tuh. Ayo kita mari kita merapikan. Sekarang sudah selesai sih tas harusnya, Mbak ya? Iya. Udah sih itu aja yang mau dirapikan. Yang paling suka yang mana nih tasnya? Tasnya yang paling aku suka? Iya. Yang paling aku suka sebenarnya tasnya itu yang ini, MCM. Ini aku paling suka. Ini aku paling suka, dan makanya aku punya banyak. Dan aku tuh sayang banget sama warna putih ini, makanya aku gak sering pakai celana jeans gitu pakainya. Jadi kayak aku pakainya tuh lihat timing bajunya juga, supaya gak ngotorin
kulit putih ini, karena kulit putih kalau kena jeans biru jadi langsung biru gitu kan. Terus guys, yang paling aku favorit tuh temennya dia ini. Sama ya, kalau aku beli kayak gitu ya, satu aku suka semuanya aku beli setiap warna. Kenapa aku paling suka yang ini? Actually ini belum pernah aku pakai, kan bisa lihat aku masih tutup tagnya. Karena ini bisa request mama aku nih. Ini bisa request aku. Kalau nggak salah aku pas itu beli berapa? 22 apa 28 gitu. Ini bener-bener ini banget guys, cakep banget gitu. Selain itu ini kemarin bisa request warna, jadi aku beli di Singapura bisa request warna. Aku request kayak gini, merah, hitam sama putih. Kalian bisa request juga ini mau kalian ganti warna putih apa pas itu ya. Karena actually aku belinya juga udah cukup lama, tapi aku nggak pernah pakai karena aku sayang gitu. Tapi kalau aku sekali pakai barang, sekali pakai dia rusak juga aku bodo amat, ngerti gak sih? Aku orang kayak gitu, tapi aku sayangan sama barang sebenarnya. Gitu, kalau selain itu yang aku paling suka yang ini. Anime yang ini. Makanya aku punya dua, yang ini sama yang merah. Udah sih, selain itu LV aku juga suka sih. LV aku juga ada, LV. Cuman LV ini, yang belakang ini kalau kalian lihat aku udah sering banget pakai, mungkin di vlog-vlog aku, di video-video aku atau dimanapun aku pergi. Jadi kayak actually orang juga udah bosen lihat aku pakai tas itu. Jadi mama kayak bilang, oh, tolong kayak dikurang-kurangin ya, nah, tas kamu di lemari itu kamu kalau pakai dalam sebulan juga nggak akan habis ya, walaupun tiap hari ganti. Jadi ya aku lebih mengerti hal tersebut sih gitu. Yang ini aku kasihin ke orang. Jadi aku tuh dulu agak gendut gitu, karena aku ngerasa kayak kurang pede kalau pakai tas kecil. Jadi aku dulu suka pakai gini, tapi pas aku udah jadi agak besaran aku sadar kayak tua banget gue pakai ginian gitu. Jadi akhirnya aku udah nggak pakai lagi yang kayak gini-gini gitu. Selain itu, lagi suka sama brand ini juga sih. Apa sih ini? NYX. Apa sih? Lupa aku. Kemarin beli loh, lupa. Oh, MLB. Tipe, astaga. MLB aku lagi suka, sepatunya pun MLB aku lagi cinta banget. Jadi ya kalau kalian lihat semua brand yang baru datang ini, yang kemarin aku beli dari Korea, kalau kalian lihat juga itu semua MLB banyak gitu. Dan actually aku lagi mau refill sepatu aku juga, jadi aku pada buang-buangin dan aku beli banyak banget PO dari luar, entah US entah Korea. Jadi bisa kayak aku beli 10 pasang per bulan guys, jadi aku mau refill lagi. Habis ini juga kita akan cek yang di bawah. Selain itu juga, apalagi ya, itu ada Michael Kors di ujung sana, tapi ini kayak anak kecil gitu, jadi aku suka. Ini ada brand Korea juga, ada brand Korea, terus ini ada Kate Spade, terus ini ada Coach. Ya udah, ini LV, kotak LV doang. Kotak LV, tapi sebenarnya isi LV-nya tuh ini. Ini tas-tas pesta, jatuh. Tas-tas pesta aku kadang kalau jalan-jalan males bawa tas juga, aku bawa yang LV yang ini. Gitu. Nah ini aku beli di Korea juga nih. Ya aku gak pernah pakai, bisa kalian lihat nih dalamnya masih kayak gini. Ini fine kapur, aku beli. Nah ini, kalian bisa lihat aku gak pernah pakai juga. Jadi so far sebenarnya banyak, sebenarnya aku punya banyak banget tas yang gak pernah aku pakai. Dan aku menyadarinya sekarang setelah aku ngecekin tas satu persatu. Aku ngebuangin udah 10 kali ya itu ya. Ayan. Ini bahkan baru-baru nih, dompet aja aku gak pernah pakai. Udah gak tahu. Ini tas. Ya ampun, ada kain-kainnya nih loh mbak. Kayaknya kain kayak Michael Kors gini-gini. And then, ya udah itu aja sih guys. Ini dari aku, ini juga ada LV yang kecil. Pas itu dikasih. Udah. Selesai, kita mau move ke sepatu ini yang udah aku buang-buangin. Bisa kalian lihat di sini semuanya. Apa masih baru ataupun tidak. Jadi, ya. Ada satu lagi gak sih mbak tas? Tas ada satu lagi gak sih? Punya aku ya? Punya aku. Oh, punya dia. Oh, punya dia. Hey. Oh ya, mirip. Hey. Oh ya, kebalik. Hey. Ya ampun guys, kebalik, mirip banget gak sih? Iya. Cuma beda warna aja. Mantas aku kayak, kok berat ya? Udah guys, nanti dirapi-rapiin lagi sama mbak aku. So ya, yeah. Kita berpindah ke sepatu.
enggak? Ini sandal, nanti aku taruh di depan aja sandal-sandal yang kayak gini. Ini baru juga. Yang ini aku ada beli kemarin dari teman aku. Sok-sokan aja sebenarnya. Kayak lucu gitu kan heelsnya. Ini aku ada selanjutnya Gucci. Yang kemarin aku juga baru beli. Ini tuh Gucci mirip banget sama MLB guys. Sumpah, agak menyesal belinya. Dan ini kayak 20 jutaan gitu. Mirip banget, lihat deh. Ini mirip banget. Ya jatuh-jatuh gelinding. Ini fans. Oh ini Air Jordan. Bukan aku buang-buangin sih, aku kasihin ke orang yang lebih membutuhkan. Ini cukup banyak ya, maybe 5-10 pasangan ada.